Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Indok Loreng ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ternak puyuh itu harus berani geger ya. Nek ra berani geger, rasah ternak puyuh. Oke, bagaimana penjelasannya? Simak videonya. Yang belum BPJS silakan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Tes. Aku gak mikir suaraku penak, suaraku banter. Rakyat mixing ini bosok ya. Ini mic saya beli dari punya teman saya, yaitu di aplikasinya di bawah ini, di Lazada ya. Boleh di Lazada, sangat murah sekali. Mau pesan aksesoris HP silahkan klik link di bawah ini. Dijamin paling murah dan kualitasnya sangat bagus. Wes gue nih Mas Tino ya pokoknya ya. Oke. Lanjut, si aku ora promosi ora apa-apa iki, ora entuk endorse, ora entuk bayaran. Penting aku promosi iki lho, mie iki penak tenan mie iki. Nganti bari iki nek ana orderan akeh, aku ora mbok kirimi mie meneh. Tak kemah-kemah kono kono. Ah, tak kemah-kemah wae. Ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai itu. Ternak puyuh harus berani geger. Aku kalian pernah enggak gara-gara puyuh nyamuk wong. Nah, aku kebal. Ya. Yang pertama, tuh. Dulu waktu saya pakai kandang terbuka. Cek terbuka diprotes gara-gara bau kandangnya. Oke, saya terima. Ya, saya terima. Emang bau. Terus bari kuwi kandang saya buat close-close seperti ini, ada AC-nya. Wis. Ada AC-nya. Dijek diprotes. Gendi ora kandange sing mambu, guru-guru apa? Guru-guru wingi saya dulu kemarin kan pernah membagikan video mengenai cara memusnahkan kotoran, ya kan? Jadi kotoran itu saya musnahkan dengan saya bakar. Saya bakar di ruang yang tertutup. Lho. Metu kluke sithik. Kuwi dadi perkara bajingan tenan. Ya. Dan yang nyinyir sing protes-protes sing mau. Wong e siji tok kuwi. Ya. Ayo mok wong siji kuwi mau. Nah. Wong siji loro lah. Wong e ajek kuwi. Ono apa sithik? Aku golek salahe nggo entrengkal aku buat menjatuhkan. Wis, tak pola obahku kuwi to dipantau. Wis. Nah, resikone ya wis ngene iki memang ya. Jadi untuk kalian yang berternak puyuh ya, jadi harus kuat mental hadapi semuanya itu ya. Jangan cuma digertak segitu aja langsung lempem ya. Saya kalau dapat protes seperti itu saya buat pembelajaran memang. Saya berusaha untuk selalu memaksimalkan bentra mambu piye. Nek rumah saku kandang gue serak mambu. Iki rak mambu lho penak ngene delok ngendi. Nek jero ana asine, bengi iki asine mati. Subune penak ngene. Lho, mambu ora. Gendi protes, gendi guru-guru bediang, obong-obong telek iki mau. Nah, padahal keluke sih, Dik. Jarine sampai RT sebelah, ya, cocote njuk tak jeglong matane. Sing ngomong ngono kuwi. Dulu saya dilabrak sama RT. Pak RT dari desa mrene. Iki sing wingi nemen meneh. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten mrene. Tuh Dinas Kesehatan, Puskesmas semuanya kesini ngecek kandang. Lah dicek dari kabitnya, cek masuk kandang. Iya Pak kandangnya. Kandangnya bagus Mas, semua DSOP sudah baik, tidak bau. Tapi yang bau itu adalah pembakarannya, kotorannya itu. Nah, tuh yo, eneng-eneng wae to. Ya. Memang wong kuwi nek wis ora seneng. Ya. Wong kuwi nek iri wis ngono kuwi. Sak polah tingkah kuwi diperhatikan. Ya, jadi terus pengine menjatuhkan, ora iso. Dene pengen ngajak perang to.
Kowe delok se musuhmu ini mumpuni pura mbojak perang ngono ya. Mumpuni pura mbojak perang. Lah aku nganti sampai ke ujung dunia pun tak gegeri. Tak tatai ngajak model piye kowe. Kalau memang bakar-bakar tidak boleh. Ya, bakar-bakar tidak boleh. Di lingkunganku ku ya do ngingoni kabeh. Ngingoni sapi, bediang ngingoni sapi, telek ya sembarengan. Tuh. Yo ora diprotes. Aku yang menyadari. Ya kan? Wong urip jadi punya toleransi lah. Tapi gara-gara ada faktor X, mau wong nek iri. Wes. Mesti golek salah. Iki kok telek ku sing ngobong-obongan tak buak. Ku genti apa neh ngono. Wis jajal. Ku genti diprotes esuk. Warake neh sapa? Sopo dinas provinsi teko. Lho, wah ngopo ngene? Gari telekmu mambu, Mas. Ya, safety tank ku mambu genti. Wis. Ku genti telekku barang diperiksa. Wis ngono kuwi dadine. Lah nek pengen nyithak wangi tuku kewan kae, apa kae? Musang pandan kae sing teleke ambune kok pandan kae. Nah, ya. Makanya jadi seperti itu ya. Yang biasanya nyinyir pada kita peternak puyuh itu, singkatan nyocot, pasti levelnya di bawah kita. Sak sore dhewe, tak mungkin sak ndure. Ya. Nyinyir mesti sak sore, ora mungkin sak ndure. Pikir kemarin saya, ya. Wis wong kuwi tak jeglong matane. Nah, sama tak jeglong matane. Nek ngajak mikir aja nek nek njobo. Apa duel sama diare lho ini, ini ramundur aku ini coba jadi ngomah ngomah ngeroyok aku tukaran jadilah anakku rak pantes ya duel ini coba yang aku coropo ini arena sisan uno. Jadi kita itu yang gentle lah ya, jangan main keroyokan satu lawan satu kalau berani. Oke, jadi buat teman-teman yang mendapatkan cemoohan seperti itu, yang ada yang nyinyir seperti itu, ya, hadapi saja. Hadapi. Itu bagian dari resiko kita. Ya, hadapi. Tapi kita menghadapi melawannya harus dengan perbaikan. Dengan perbaikan struktural kandang, ya. Kalau memang kandangnya sudah seperti ini, dia protes. Kandangku iki lho ya. Karo omahe sing labrak. Winak kandangku. Kandangku asinan. Asinan. Nek omahe wong sing nyir-nyir ya apa? Wis gedhek. Ya. Ranggu AC, ada yang gua api, ain berobos. Ini sih, memang. Jadi kalau ada seperti itu memang tak depi, tak depi. Nek wani, ojo diudi. Tapi nek wedi, ojo wani-wani. Itu prinsip saya. Wes, tak depi dengan binti yo. Wes, nek aku bener. Wes, ngudar. Jadi memang seperti itu. Kebanyakan yang akan cocot, cangkem jadi ceglong nungguan ya. Levelnya di bawah kita. Dia iri. Ini dari segala hal. Memang. Ya. Aku cah bedes kok gini. Dari pertumbuhan ekonominya getek. Melebihi semuanya. Aku gak sombong. Gak sombong ini. Saya tidak sombong. Bisa bicara apa adanya. Seperti itu. Aku gak ngerti wong kemaki. Rak sumbu tinggi tak bebes sih san. Wih. Ambek sih san. Jadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang mendapatkan cemoohan seperti itu, kita tingkatkan kualitas kandang biar tidak bau. Mulai dikei kandang istimewa kaya ngene iki. Nyocot. Ceglong cangkeme. Cangkeme ceglong wae. Ya, ceglong cangkeme lho. Sumpeli karo iki ngene ya. Cepot cangkeme ngene. Putiar. Oke, ya. Oke, semangat terus buat teman-teman ya yang masih beternak puyuh. Oke. Yang belum BPJS silakan BPJS dulu. Bayarnya pakai cemoohan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.